jauh, jauh di bawah penggalian terdalam para kurcaci, dunia digerogoti oleh hal-hal tak bernama. Bahkan Sauron tidak mengenal mereka. Mereka lebih tua darinya. Dia adalah Durin Ben, iblis bayangan dan nyala api, yang sendirian menaklukkan apa yang dianggap sebagai kerajaan yang paling tak terkalahkan di Middle Earth, yaitu Khazad-dûm. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Apa yang salah dan bagaimana sebenarnya Durin Ben mengubah Khazad-dûm menjadi lubang hitam Moria? Selamat datang di istana kita. Hari ini kita akan membahas kemunculan Balrog yang mengarah pada kehancuran Khazad-dûm. Setelah pada video sebelumnya kita telah membahas bagaimana Khazad-dûm didirikan di zaman pertama hingga memasuki puncak absolutnya di zaman kedua, di mana kekuatan dan kekayaannya semakin meningkat setelah masuknya para kurcaci dari Pegunungan Biru. Juga di zaman kedua ini, para kurcaci juga membangun apa yang kemudian menjadi tempat-tempat yang melegenda, bahkan beberapa menjadi tempat yang keramat bagi kerajaan mereka, seperti jembatan Khazad-dûm yang merupakan pertahanan kuno mereka yang membentang di atas jurang tak berujung, batu Durin di atas danau Khled-Zaram, tangga tak berujung yang dibangun dari lantai paling dasar Khazad-dûm yang mengarah ke puncak Zirak-Zigil yang merupakan puncak tertinggi pegunungan berkabut. Juga menara Durin yang berada tepat di atas Zirak-Zigil. Dan yang terakhir adalah pintu Durin atau gerbang Moria. Semua tempat-tempat ini dibangun dan diberi nama untuk menghormati Durin I yang telah menemukan dan membangun Khazad-dûm pada masa-masa awal. Dan kali ini, dalam episode lanjutannya, kita akan membahas redupnya cahaya Khazad-dûm. Jika zaman kedua adalah terbitnya matahari bagi Khazad-dûm, maka zaman ketiga bisa dianggap sebagai tenggelamnya matahari bagi kerajaan tersebut. Diawali dengan peperangan para elf Eriador melawan Sauron di zaman kedua yang akan berdampak pada penutupan atau penyegelan pintu Durin di barat Khazad-dûm. Ini juga akan berdampak pada hubungan kedua ras tersebut karena terbunuhnya Celebrimbor dan hancurnya Eregion membuat para kurcaci lebih tertutup terhadap dunia luar. Dan meskipun menjauhkan diri dari dunia luar dengan menutup pintu Durin, para kurcaci tidak akan merasakan cukup kedamaian karena para orc juga akan menginvasi pegunungan mereka dan bahkan hingga menguasai Gunung Gundabad, sebuah situs suci bagi para kurcaci, tempat di mana Durin I terbangun di zaman kuno. Para kurcaci akan memiliki banyak pertempuran dengan para orc ini. Namun, meskipun pertempuran ada di depan mereka, mereka masih bisa bersatu dan membantu aliansi terakhir kekuatan bangsa manusia dan elf dalam menggempur benteng Barad-dûr, hingga berhasil mengalahkan Sauron sekaligus mengakhiri zaman kedua. Selain mengirim pasukan untuk membantu aliansi terakhir dalam pengepungan Barad-dûr di akhir zaman kedua, tidak banyak yang diketahui tentang aktivitas para kurcaci Khazad-dûm di sisa zaman kedua. Kita hanya tahu bahwa hampir 2000 tahun memasuki zaman ketiga, para kurcaci masih menambang lebih dalam untuk logam mereka yang berharga, yaitu Mithril. Ya, Mithril. Logam inilah yang menentukan kerajaan mereka dan menyebabkan kejatuhannya. Mithril,
adalah logam mulia yang sangat langka yang hanya bisa ditemukan di kedalaman Khazad-dûm. Seperti yang disebutkan Gandalf dalam The Fellowship of the Rings, kekayaan Moria bukanlah emas atau permata, melainkan Mithril. Mithril dalam bentuknya yang murni, agak lunak dan mudah dibentuk. Itu bisa digunakan dalam berbagai paduan untuk menghasilkan baju besi yang sangat ringan, keras, dan tahan lama. Bilbo memberitahu Frodo bahwa baju sirahnya yang terbuat dari mithril lebih ringan dari bulu dan lebih keras dari sisik naga. Para elf menggabungkan mithril dengan bahan lain untuk membuat Itildin, sebuah bahan yang hanya dapat dilihat oleh pantulan cahaya bintang dan cahaya bulan, seperti yang kita lihat pada pintu Durin atau peta Erebor. Nama Mithril sendiri berasal dari dua kata dalam bahasa Sindarin, yaitu Mith artinya abu-abu dan Ril artinya kilauan. Mithril juga disebut perak sejati oleh bangsa manusia atau perak Moria. Sementara para kurcaci memiliki nama rahasia mereka sendiri untuk itu. Sebelum jatuhnya Khazad-dûm, Mithril bernilai 10 kali lipat volumenya dalam bentuk emas dan bahkan akan tak ternilai harganya di zaman ketiga. Bahkan Gandalf mengatakan pada The Fellowship saat memasuki Moria bahwa baju zirah Bilbo yang merupakan pemberian dari Raja Thorin Oakenshield memiliki nilai yang tak terbilang. Ia menyebutkan bahwa nilainya lebih mahal dari desa Shire sendiri. Para peri menyukai mithril karena keindahannya dan mungkin menggunakannya untuk perhiasan dan pakaian daripada senjata atau baju perang. Selama berabad-abad, Khazad-dûm menjadi kerajaan kurcaci terbesar dan terkaya berkat mithril. Hingga awal zaman ketiga, kekayaan Khazad-dûm masih terus tumbuh karena tidak pernah ada kekurangan permintaan untuk mithril. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah mithril mulai menurun. Dan ketergantungan pada mithril inilah yang membuat para kurcaci memperluas tambang mereka untuk mencari logam mulia ini. Pada tahun 1980 di zaman ketiga, pada masa pemerintahan Raja Durin VI, para kurcaci menggali lebih dalam dan bahkan terlalu dalam hingga ke jantung pegunungan. Dan di kedalaman kuno ini, mereka menemukan sesuatu selain mithril. Sebuah makhluk kuno kegelapan, The Balrog of Morgoth. Tidak satu pun dari para kurcaci yang bisa mengungkapkan apa sebenarnya makhluk ini. Tetapi ini akan mengakibatkan kehancuran total pada Khazad-dûm, melepaskan teror tanpa nama dan membunuh raja keenam mereka, yaitu Durin VI. Sejak hari itu, iblis di kedalaman Khazad-dûm hanya dikenal sebagai Durin's Bane. Sekarang, sebelum kita membahas lebih jauh tentang kehancuran Khazad-dûm, saya ingin membawa kalian untuk melompat beberapa ribu tahun sebelum Durin's Bane terbangun, tepatnya 5422 tahun yang lalu. Karena 5422 tahun sebelum peristiwa ini, datanglah kemenangan terakhir dalam pertempuran maha dahsyat di zaman kuno yang disebut War of Wrath atau Perang Kemarahan, yang mengakhiri zaman pertama dan kekuasaan Morgoth di Middle-earth. Dalam perang tersebut, Melkor atau yang lebih kita kenal sebagai Morgoth Sang Penguasa Kegelapan akhirnya berhasil digulingkan oleh pasukan gabungan antara elf, manusia, dan dwarf yang dipimpin oleh para Valar. Thangorodrim, benteng kegelapan dan semua pasukannya dihancurkan, termasuk pelayannya yang paling digdaya, Ancalagon the Black, naga bersayap terbesar yang pernah ada. Para pelayan Morgoth yang tersisa berhamburan untuk menyelamatkan diri dari kemarahan Valar. Sauron
letnan terbaiknya secara misterius menghilang ke timur. Dan sejauh yang kita tahu, Balrog termasuk salah satu pelayan Morgoth yang berhasil melarikan diri. Dan sebelum kita sampai pada pertanyaan tentang bagaimana Durin's Band datang untuk tinggal di tempat-tempat yang dalam seperti Khazad-dûm, pertama saya ingin menjelaskan dari mana karakter ini berasal. Jadi, seperti halnya semua Balrog, Durin's Band merupakan salah satu mayar yang jatuh seperti malaikat dalam mitologi Tolkien. Makhluk yang memiliki level yang sama dengan Sauron atau bahkan Gandalf sebelum dia terikat dalam tubuh seorang lelaki tua. Pada awalnya, mereka semua adalah ruh yang agung sebelum akhirnya jatuh ke sisi gelap dan menjadi pelayan Morgoth yang saat itu disebut Melkor. Di Valaquenta, kita diberitahu bahwa di antara mayar banyak yang terpikat kepada Melkor di masa-masa kebesarannya, dan mereka pun bersekutu dengannya serta ikut masuk ke dalam kegelapannya. Yang paling menakutkan antara roh-roh ini adalah Valaraukar, monster-monster api yang di Middle Earth disebut Balrog. Singkatnya adalah, Durin's Band merupakan salah satu Balrog pelayan Morgoth, pangeran kegelapan sebelum Sauron, yang melarikan diri dan bersembunyi di kedalaman bumi setelah kejatuhan tuanya, dan merupakan salah satu sisa terakhir dari kejahatan kuno Melkor yang masih ada setelah War of Wrath. Lalu bagaimana dia bisa sampai di Khazad-dûm yang secara teritori jauh dari Beleriand, tempat semua drama selama zaman pertama terjadi? Meskipun tidak ada jawaban yang spesifik, saya berpendapat mungkin karena ketakutannya terhadap kemarahan para Valarlah sehingga dia bersembunyi sejauh mungkin dari Beleriand. Atau mungkin Mithrillah yang menariknya untuk tinggal di dasar pegunungan berkabut, seperti halnya Smaug yang datang ke Erebor karena tertarik akan emas para kurcaci di pegunungan sunyi. Sekarang kita akan kembali ke tempat di mana Durin's Band mencari perlindungannya selama ribuan tahun setelah kejatuhan Melkor tuanya dan kebangkitannya di zaman ketiga. 5422 tahun setelah akhir zaman pertama, selama masa pemerintahan Raja Durin VI di Khazad-dûm, dan seperti yang terjadi selama ribuan tahun sebelumnya, para kurcaci sangat sibuk untuk menambang mitril. Namun, di bawah Raja Durin VI inilah para kurcaci menggali lebih dalam dan lebih dalam. Mereka menggali mengikuti urat perak lebih jauh dan lebih jauh ke bawah, menuju fondasi batu paling dasar. Sampai pada suatu hari yang menentukan nasib mereka, ketakutan tanpa nama terbangun dari tidurnya. Tanpa disadari, mereka membangunkan Balrog. Kita hanya tahu sedikit detail tentang apa yang terjadi saat Balrog terbangun. Namun kita tahu bahwa salah satu hal pertama yang dia lakukan adalah membunuh Durin VI. Dan dari sinilah dia diberi nama Durin's Band oleh para kurcaci. Setelah terbunuhnya Raja Durin VI, kerajaan akan diwariskan ke putranya yaitu Nain I. Namun, yang menarik dari Nain putra Durin adalah cara dia bertahan di Khazad-dûm selama setahun setelah kematian ayahnya. Meskipun kita hampir tidak tahu apa-apa tentang itu, alasan Raja Nain I dan para kurcaci tetap berada di Khazad-dûm adalah untuk melawan Durin's Band dan melakukan semua kekuatan mereka berpegang pada harapan untuk mempertahankan rumah leluhur mereka dari penaklukan dan kejatuhannya. Meskipun semua itu akan sia-sia, karena pada tahun 1981 di zaman ketiga, tepatnya satu tahun setelah terbangunnya Durin's Band, Raja Nain I juga terbunuh. Ini akan merubah pola pikir para kurcaci yang keras kepala untuk mundur dari musuh yang jelas bukan tandingan mereka. Karena ini bukanlah konflik yang ditakdirkan bagi para kurcaci
untuk menang melawan kejahatan kuno tersebut. Akhirnya, setelah terbunuhnya Raja Nain dan perlawanan sia-sia mereka melawan Durin's Band, dengan dipenuhi rasa putus asa, para kurcaci melarikan diri dari kerajaan besar mereka dan pergi menuju timur laut, di mana mereka akan menemukan tempat yang dipenuhi oleh mineral yang akan menjadi sumber kekayaan baru mereka di bawah Lonely Mount. Dan mereka mendirikan kerajaan baru yang bernama Erebor. Khazad-dûm, kerajaan terbesar dan tertua dari bangsa Kurcaci, kini berdiri kosong dan gelap, dengan teror tanpa nama mengintai di kedalamannya. Pada saat inilah, para elf di sekitar Lorien mulai memanggil Khazad-dûm dengan nama lain, yaitu Moria atau Lubang Hitam. Selama hampir 500 tahun, Durin's Band menjadi satu-satunya makhluk yang diketahui menghuni Moria. Namun, pada tahun 2460 di zaman ketiga, Sauron kembali ke Dol Guldur dari timur dan akan memulai membangun kembali pasukannya di benteng tua tersebut. 20 tahun setelah itu, dia mengirim sejumlah besar orc dan trollnya ke pegunungan berkabut untuk memblokir jalan masuk dan mencegah musuhnya menyeberang antara timur dan barat dengan mudah. Dan tentu saja banyak dari para orc dan troll ini menemukan jalan mereka menuju Moria, menyerbu perbendaharaan para kurcaci dan menduduki tingkat dan kedalaman kota, di mana mereka tidak diragukan lagi akan bertemu dengan Durin's Band. Ini membawa kita ke pertanyaan lain yang sangat-sangat menarik. Sejauh mana Sauron mengetahui kebangkitan Durin's Band? Dan mengapa tidak ada aliansi formal di antara mereka? Namun kita akan membahasnya dalam video khusus. Sekarang, lebih dari 800 tahun setelah runtuhnya Khazad-dûm, tepatnya pada tahun 2770 di zaman ketiga, setelah para kurcaci berhasil menjadikan Erebor menjadi kerajaan terbesar bangsa kurcaci di zaman ketiga, Smaug, naga terbesar di zaman ketiga, telah datang untuk menjarah dan menghancurkan kerajaan mereka di Lonely Mountain. Para kurcaci sekali lagi dipaksa untuk meninggalkan rumah mereka di bawah gunung. Selama bertahun-tahun setelah itu, para kurcaci tinggal dalam pengasingan pertama mereka di Dunland dan kemudian di Pegunungan Biru. Pada tahun 2790 di zaman ketiga, Tror, yang sekarang menjadi Raja Kurcaci keturunan Durin dalam pengasingan, datang ke Moria untuk meninjau kembali keadaan Khazad-dûm setelah kejatuhannya. Namun, ia akan ditangkap oleh Azog yang sekarang telah menjabat sebagai penguasa Moria. Tror disiksa dan dibunuh dan kepalanya dipenggal oleh Azog sang penista. Ini akan memicu kemarahan para kurcaci yang akan mengarah pada pertempuran besar bangsa kurcaci melawan Orc yang berakhir pada pertempuran pamungkas, The Battle of Azanul Bizar.